Salam jumpa kembali di channel Cara Atasi. Ya guys, kali ini berbagi cara naik pesawat bagi yang baru pertama kali naik pesawat. Nah, beberapa hal atau langkah yang perlu disiapkan seperti langkah pertama, belilah tiket pesawat. Belilah tiket pesawat pada website resmi, online tiket atau travel agent. Pastikan tanggal keberangkatan dengan benar. Nah, nanti kalian akan mendapat kode booking yang akan kamu tunjukkan saat masuk bandara selain ID card. Langkah kedua, siapkan barang bawaan. Barang bawaan ini sangat penting. Langkah ketiga, pergi ke bandara. Jangan lupa di tanggal keberangkatan tiket Anda untuk pergi ke bandara. Kemudian estimasikan waktu sebaik mungkin, paling tidak sekitar 2 jam sebelum keberangkatan. Langkah keempat, masuk ke bandara. Saat Anda sampai di bandara, carilah terminal keberangkatan. Kemudian masuklah dengan menunjukkan tiket atau kode booking beserta ID card Anda. Langkah kelima, pergilah ke check-in counter. Pilihlah counter check-in sesuai maskapai pada tiket Anda. Kemudian tunjukkan tiket atau kode booking beserta ID card Anda. Nah, selesai check-in, Anda akan mendapat boarding pass yang memuat nomor kursi, waktu, dan gate keberangkatan. Langkah keenam, pemeriksaan AFSEC. Barang bawaan beserta Anda akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Ini untuk antisipasi barang-barang terlarang dibawa ke pesawat. Langkah ketujuh, pemeriksaan imigrasi. Bagi Anda yang akan terbang ke luar negeri, namun jika Anda penerbang dalam negeri, tidak melalui imigrasi. Langkah ke-8, menuju area gate keberangkatan dan tunggu panggilan boarding atau naik pesawat. Pastikan Anda menunggu di gate sesuai yang tertera pada boarding pass Anda. Saat menunggu, dengarkan atau perhatikan setiap pengumuman dari petugas gate. Terkadang ada perubahan gate dan jadwal keberangkatan pesawat Anda. Langkah ke-9, masuk ke dalam pesawat. Persiapkan boarding pass dan ID card Anda, lalu antrilah dengan tertib. Ada beberapa cara menuju pesawat, seperti 1. Dengan berjalan kaki menuju pesawat. Ini biasanya jika posisi pesawat Anda dekat dengan gate keberangkatan. 2. Yaitu dengan menggunakan bis. Ini biasanya lokasi pesawat yang parkir di apron berada agak jauh dari gate. Contoh ketiga, melalui Garbarata. Ini yang paling nyaman. Anda tinggal masuk Garbarata dan berjalan menuju pesawat. Langkah ke-10, mencari nomor kursi. Setelah masuk pesawat, carilah nomor kursi yang sesuai dengan boarding pass Anda. Langkah ke-11, menaruh barang dan duduk. Taruhlah barang di bagasi kabin terdekat dengan kursi Anda, lalu duduk dan gunakan safety belt. Langkah ke-12, ikuti aturan penerbangan, seperti dengarkan seluruh informasi dari awak kabin, segera nonaktifkan HP atau minimal di mode ke set mode pesawat. Ya guys, jika suka dengan video di channel ini, jangan lupa tekan subscribe, lonceng, dan juga tombol like. Okay guys, have nice flight. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.